apa? Ya, ini namanya lapan. Kau anggap seperti pantai. Indonesia itu harus utuh, ya, Sabang sampai Merauke. Ini mama kantor staf ahli Menteri Tenaga Kerja. Waktu Dirjen ke Papua, ketemulah saya, ketemulah mama-mama Papua, ketemulah balai pelatihan Yayasan Sumatua di Timika, Papua. Bener ya? Iya. Nah, ibu waktu Dirjen, ada pesan khusus. Yaitu pesannya apa? Waduh kok Indonesia Timur belum perhatikan. Saatnya sekarang kita gak perlu lagi lihat belakang. Kita harus maju lagi. Mengolah sumber daya manusia dan alamnya di Papua. Papua adalah kita, kita adalah Indonesia. Jadi mama hari ini sedikit sedih, kesan untuk Papua. Berarti kita harus hebat lagi, harus semangat lagi. Berbakti bagi bangsa dan Nusantara. NKRI ini masuk di YouTube-nya Maximus Gladiator Papua. Aduh mama. Presiden Direktur Yayasan Sumatua Maximus Tipagau mendobrak hambatan pendidikan yang ada dengan membentuk sekolah orang dewasa yang disebut Sumatua Training Center atau STC. Maximus Tipagau melaporkan kegiatan pelatihan kepada Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal PHI dan Jaminan Sosial Kementerian Tenaga Kerja Retno Isnaningsih dan staf ahli Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jakarta. Maximus berharap bahwa Papua dapat bukan hanya hidup sejahtera atas pekerjaan dari perusahaan saja, namun juga dapat mandiri dan mampu mengelola kekayaan alam yang ada dimiliki saat ini. Dukungan dari Kementerian Ketenagakerjaan diharapkan dapat mendobrak semangat memajukan sumber daya manusia putra dan putri Papua.